Aksi pencurian sepeda motor di Jalan HM Sabar, Rambutan, Jakarta Timur terekam kamera pengintai. Dua pelaku yang membawa senjata api nekat beraksi di lingkungan padat penduduk. Namun aksi pencurian gagal karena kepergok warga. Pelaku pun kabur ke gang permukiman warga. Warga mengaku sempat curiga dengan dua orang tidak dikenal berboncengan di dalam gang. Saat ditanya, pelaku langsung tancap gas. Kita curiga gitu, Pak. Lalu ngelamar dia gitu, dia lewat sini. Saya tanya, Pak, mau kemana? Nah, jalan aja langsung udah. Saya nggak tahu, cuma tangannya begini aja yang belakang. Aksi pencurian motor kian meresahkan warga. Warga pun berharap pihak kepolisian menggelar patroli rutin. Pasalnya di lokasi ini sudah 3 kali terjadi pencurian.